Terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur, dan dimurahkan rezeki. Halo guys, sampai jumpa lagi di channel Trends TV. Luna Maya diketahui tengah berada di London, Inggris untuk menghadiri konser Spice Girls yang digelar di Wembley Stadium. Sebelum menonton konser Spice Girls, Luna Maya menyempatkan diri untuk mendatangi sebuah pameran busana. Di museum tersebut, ratusan baju rancangan brand kenamaan dunia dipajang. Satu di antaranya adalah busana rancangan dari brand Dior. Dilansir dari Instagram Luna Maya, mantan kekasih Reno Barak itu tampak berdiri di depan busana pengantin rancangan Dior. Momen itu diunggah Luna Maya Jumat 14 Juni 2019 di Instagram pribadinya. Unggahan tersebut sontak membuat warganet salpok. Banyak dari mereka yang menduga Luna Maya tengah hunting busana pernikahan untuk dirinya sendiri. Bahkan tak jarang dari mereka mendoakan agar Luna Maya segera menyusul pernikahan Syahrini dan Reno Barak. Itu semua diungkap warganet melalui kolom komentar unggahan tersebut. Berikut beberapa komentar netizen. Semoga lagi hunting baju pengantin. Ungkap @EdwardDaisy. Mbak Luna, apakah Anda tanda-tanda lagi nyobain gaun pengantin? Tulis akun @BeatrixDaniel. Gayanya keren, cantik pun alami, jangan terpengaruh permaksana-permaksini ya kakak Luna, biar cantikmu alami. Semoga tahun ini Allah kasih jodoh yang terima kakak Luna apa adanya, dan tulis amin. Komentar akun @intan_adani. Oh, gaun itu akan nampak cantik kalau @lunamaya yang menggunakannya. Komentar akun @ira_frianto. Dan masih banyak komentar lainnya guys. Nah, gimana menurut kalian guys? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Sekian dulu informasi dari Trends TV. Jangan lupa like and subscribe jika kalian suka. Terima kasih banyak dan sampai ketemu di video selanjutnya.